Tempat wisata di Kota Cimahi Tur Kabupaten Bandung Barat anu tengararapkeun protokol kesehatan bingenglar sumabara COVID-19 diancam bakal ditutup deui. Sakumaha anu ditandaskeun ku Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki dina kegiatan silaturahmi Forkopimda Kota Cimahi tur KBB jeung para pengusaha tempat wisata katut restoran. Para pengusaha tempat wisata jeung restoran diperdi tuhu ngalarapkeun protokol kasehatan dina mangsa adaptasi kebiasaan baru atawa AKB dina mahabuna pandemi COVID-19. Prak-prakan ngalarapkeunana kudu luyuh kana aturan salaku tareka pencegahan kukituna teu mucungukeun klaster anyar sumebarna COVID-19. Kapolres nandeskeun yen pengusaha ulah ukur sawates formalitas nggoni ngalarapkeun protokol kasehatan anu ngarasa geus luyu kana protokol tapi kudu aubdina ngarekepan angka sumebarna COVID. Dengan siang hari ini atas inisiatif Kapolres Cimahi kita bersama-sama dengan Kodim dan juga pemerintahan Kota Madya Cimahi dan juga Pemkab Bandung Barat ini kami mengumpulkan para pengusaha baik tempat wisata, hotel, restoran, dan juga tempat-tempat yang lain ya. Pada siang hari ini intinya adalah kita menekankan kepada mereka tentang protokol kesehatan. Bagaimana tempat wisata dan perekonomian tetap berjalan dan dapat meningkatkan pemasukan bagi negara kita, namun di sisi lain juga dapat menurunkan angka penyakit COVID ini ya, jangan nanti malah tempat tersebut dengan dibukanya malah menjadi klaster baru. Dan tadi juga sama-sama memutuskan dan kita membuat kesepakatan kepada seluruh pengusaha untuk di tempatnya benar-benar menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga menyiapkan tempat pencuci tangan. Sejernih itu Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna turta Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna ngecesken senajan secara wilayah beda antara Cimahi jeung KBB tapi kasusna sarupa. Eta prainohong teh ngarasa yakin persoalan anu keur sanghareupan bisa diungkulan upama sakumna pihak sarindeuk saigal disiplin. Pikeun ngokolakeun wisata di KBB anu kiwari geus dibuka deui turta rea didareg deuk wisatawan, Bupati nandesken dina mangsa adaptasi kebiasaan baru kiwari kudu tetap pakai masker, kukumbah leungeun, jaga jarak, tur tanjing lar. Terus banget gagasan Pak Kapolres ya. Jadi rapat forum komunikasi pimpinan daerah, kabupaten dan kota disatukan. Dan ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan tentunya. Dan acaranya satu yaitu untuk penanganan COVID. Jadi bareng-bareng bahwa penanganan COVID ini kebersamaan di antara kita ya, karena satu amparan antara Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat. Daerah berbeda tapi tanahnya hampir sama ya. Dan dengan Pak Kapolres sekarang menyatukan apa Bupati dan Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Jari dan yang lainnya, ini bagus sekali. Dan itu mesti digagas, misalkan bisa 2 bulan sekali seperti ini. Ini akan cepat terselesaikan sebetulnya masalah pandemi COVID Bandung Barat Cimahi itu kalau memang ini kebersamaannya terjalin dengan bagus ya. Inisiasi Pak Kapolres, terima kasih NND, sangat baik ya. Untuk mengingatkan kita bahwa pandemi ini masih ada, masih menghadapi kita. Di sisi lain memang perekonomian harus jalan. Begitu bagaimana kita mengkolaborasikan itu. Bahwa ekonomi harus jalan, tapi tidak boleh lupa bahwa kesehatan itu protokol kesehatan harus wajib hukumnya dijalankan. Karena pariwisata sudah membuka, restoran membuka, protokol kesehatan. Ya. Eta kegiatan teh diiluan ku para pengusaha pariwisata nu ngokolakeun tempat wisata, restoran, kitu deui tempat umum sejenna. Dina ngalakonan pengamanan mangsa pandemi, Polres Cimahi ngeprakeun satengah kakuatan personilna pikeun rukun gawe jeung Kodim 0608 Cimahi dina pengamanan AKB turta protokol kesehatan di tempat wisata jeung tempat nu didareg deku masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.